ini nak ke server contoh ya. Kita telepon ke tangkap si untuk mulai. Kalau dari mana dari mana mana dulu. Dari dulu. Antar bang. Tadi masih mulai nak ke kali ini. Oke. Boleh lah. Ada kata lagi. Lagi dulu bang baru dulu ya. Ini artinya sepanjang dulu bang contoh. Pasti. Dari kolektif kolektif. Ini aku bakal sampai. Lecanan. Pilih-pilih yang baik ya. Bisa. Oke. Tiba-tiba gerak. Gunanya banget itu tempatnya. Kita akan pulang dulu ya. Ini yang kecil. Nah, bagian ya. Jadi rajin. Jadi. Ini yang kandung. Banyak juga. Berapa lagi. Aku pilih lagi. Lapis. Ini gitu. Jadi orang lebih berat. Kemudian pun aku sedih berbulu kemarin. Lihat aja dari sekitar. Katanya beli. Masih lagi. Berulang kembali. Beli. Iya bang. Kau mana? Ah ini lah. Tuh pasti dia banyak. Sayang. Ya bang. Pause. Sekejap. Oke gitu sambung balik. Oh jenuh nak buka aja wrapping tu. Ah ni semua yang dalam ni tadi. Punya padding apa semua airbag aku dah keluarkan. Memang mantap lah. Okay. Zul SP Aero Avanti. Apa ni tu SP tu? Okay. Wah. Nampak digunakan box Your Ultimate Hobby Shop guys. Box daripada YUHS. Korang kalau nak cari nak beli Tamiya Mini 4-wheel drive yang original boleh cari dekat Shopee link Your Ultimate Hobby Shop eh. Ini nombor dia contact dia. Dan jangan lupa subscribe channel Mainan Adam channel eh. Kalau nak tengok konten berkenaan mini 4-wheel drive, mainan RC adalah dan macam-macam lagi tutorial untuk pasang, untuk cat painting semua, spray semua ada dalam tu. Okey, jangan lupa support local. Okey. Kita buka yang ni pula. Box ni box baru. Kalau sebelum ni box YUHS ni tak ada logo Mainan Adam channel tu. Okay. Siapa yang beli dekat Shopee ataupun FB YUHS akan dapat box ni eh. Box ni box hard box. Keras eh. Dua layer. So baguslah untuk protect korang punya mainan. Ta-ta-ta-ta-da. Nak juga eh macam mainan Adam. Wah. Aduh, sekejap eh. Hilang kata-kata kejap. Bila tengok. Bila nampak. Kit ni. Sambil-sambil. Buat video unboxing. Kita buat sekali lah video. Pasal. Kit terbaru. Adalah kit terbaru. Kit special event. Eh bukan event. Kit collab. Kit collab. Antara Tamiya
Ya, ini dia. Hero Avante FC Tokyo. Okay. FC Tokyo ni apa? Sebuah kelab bola sepak dekat J-League Liga Jepun. Baru-baru ni dalam awal bulan ni ataupun bulan 6, diorang dah announce nak keluarkan satu kit collab antara Tamiya dengan FC Tokyo. Tapi actually ni bukannya yang official, sebab ini pun bukan Tamiya yang design. Belum tu kita tengok dulu sisi kiri kanan dia. Okay, kalau boleh nampak dia gunakan Hero Avante yang first. Okay, ini Tokyo Football Club. Okay, ni item code. Okay, tepi dia. Okay, nampak. Ini untuk pasaran Japan saja dan dijual dekat FC Tokyo punya official merchandise ya. Dia punya kedai di sana. Jadi nak order ni memang kena pakai agent ataupun kedai yang boleh bawa masuk. Sebab ni bukan official daripada Tamiya. Kita boleh tengok sama je macam Hero Avante yang first dulu. Ni kit AR yang first dan dikeluarkan model Avante nombor 1. Tapi dia sama je, tak ada beza. Dalamnya dia pakai box yang made in Japan. Tengok dalam dia apa dia. Okay. Dalam sama je. Rasanya aku pun pernah buat video pasal AI chassis Hero Avante ni yang ada 3 color. Ada warna pink, ada warna clear red dengan biru yang ni lah. Semua sama. Okay, manual. Okay, caution. Okay, ni dia didatangkan dengan dua stiker lah. Dua stiker. Okay, ni stiker yang original. Memang kami yang keluarkan. Okay, lampu pula. Okay, ni yang original. Okay, nampak. Okay, ni yang special FC Tokyo punya. Okay, FC Tokyo version lah. Ada logo dia. Boleh nampak beza kat situ je. Dengan colour dia lah. Dia lebih kepada biru, biru tua. Ini lebih kepada light blue. Okay. Itu saja. Tapi aku sebagai collector Avante, kalau benda ni kita boleh dapatkan dengan harga yang berpatutan sebelum harga dia meroket, baik kita belilah. Okay. Jangan sampai harga dah sampai 5,600 baru nak beli ya. Okay. Itu saja dia punya beza dia.
Dan yang dia punya special dia dekat dia punya art box. Art box yang ni ya. Okay, jadi kalau nak nampak okay. Oh, tak tahu kenapa aku pegang box ni pun boleh merembang eh. Okay, excited sangat. Okay, nice. Okay, terima kasih Jema dan Abang Zul yang bantu aku dapatkan kit ni. Terima kasih. Assalamualaikum.